tadi unit senapan angin terbaru dari kami, yaitu Predator Ghost Warrior Titanium versi regulator. Gimana sih untuk spek dan juga harga terbarunya di tahun ini? Kalian bisa simak baik-baik di video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bediler ya, salam satu laras. Jumpa lagi di channel Distributor Taktikal. Oke teman-teman bediler, gimana kabarnya kalian? Semoga selalu sehat dan juga baik-baik saja, serta lancar rezekinya ya, amin. Oke, nah kali ini kita punya dan juga kedatangan nih sebuah stok senapan angin yang cukup banyak dicari dan juga cukup best seller ya di tahun ini. Ya cukup laris, tapi stoknya terbatas teman-teman. Jadi kalau untuk kalian yang memang ingin cari senapan ini, kok kebetulan unitnya lagi kosong di mana-mana, ya harus rela inden. Di GSA pun juga gitu. Jadi kita open order juga untuk PCP Predator Ghost Warrior Titanium ini ya. Oke teman-teman bediler, nah untuk speknya gimana sih kok senapan ini menjadi salah satu primadona yang cukup banyak digemari, khususnya untuk para kolektor senapan angin. Nah senapan ini itu punya spek panjang larasnya sendiri itu kurang lebih sekitar 70 cm. Jadi dia termasuk laras panjang dan juga bisa dikategorikan senapan long range. Untuk jarak akurasinya sendiri itu bisa hingga 50 meter ya untuk akurasi terbaik, dan juga untuk jarak jangkauan bisa hingga 100 meter ya, seperti itu. Tapi ada juga ada syaratnya, tapi ya tergantung juga teman-teman. Akurasi terbaiknya itu tergantung juga mimis yang kalian pakai dan juga setelan power ataupun juga angin yang ada pada senapannya, yaitu sangat berpengaruh pada akurasi ya, seperti itu. Nah untuk larasnya sendiri ini bahannya pakai bahan seamless import dengan alur 12, OD-nya 13 mm. Lalu di bagian ujungnya juga sudah dilengkapi dengan muzzle brake ya, seperti itu, sebagai pemecah suara ya teman-teman bediler, seperti itu. Nanti bisa juga untuk dipasang peredam ya, jadi kalau kalian mau pasang peredam pada senapannya itu bisa. Oke untuk selanjutnya untuk tabung, nah tabungnya ini bahannya tabung titanium ya. Kalau untuk senapan Ghost Warrior yang biasanya itu pakai tabung dural padat, kalau senapan ini pakai tabung titanium, volumenya 360 cc juga ya, seperti itu. Untuk tebalnya 3 mm. Lalu untuk kapasitas atau daya tampungnya itu bisa hingga 3000 PSI dan safety-nya di 2700 atau 2800 PSI. Nah, yang unik dari senapan ini teman-teman bediler, dia itu punya 3 manometer sekaligus ya. Jadi ada manometer depan, ada manometer belakang, bawah sini, dan juga ada di bagian sebelah kiri senapan. Nah, untuk perbedaannya itu apa? Jadi senapan ini untuk versi produksi terbaru dari Ghost Warrior Titanium ini itu sudah pakai regulator. Jadi sudah support regulator. Apa sih fungsinya regulator? Regulator itu berfungsi sebagai penyetabil power dari senapan ini, supaya powernya itu nggak naik turun teman-teman. Jadi kalau nggak naik turun itu biasanya jauh lebih stabil dan juga pastinya support untuk kompetisi lomba, seperti itu, sangat oke banget. Jadi rekom banget lah untuk kalian yang memang suka kegiatan outdoor seperti lomba, kompetisi, atau mungkin kalau untuk berburu ya oke-oke aja ya, seperti itu. Nah untuk regulatornya sendiri, untuk satu regulator yang berada pada sebelah kiri senapan ini itu berfungsi sebagai regulator, manometer regulator ya, seperti itu. Nah untuk dua manometer yang lainnya yang berada pada bagian depan tabung dan juga pada bagian bawah chamber itu sebagai manometer angin ya teman-teman pada senapan ini. Nah untuk selanjutnya, kalau kalian mau pengisian angin, kalian itu bisa lihat pada manometer regulatornya ya. Jadi acuannya itu pada manometer regulatornya dalam pengisian angin, maupun juga kalau lihat anginnya tinggal seberapa, lihat pada manometer regulator, kayak gitu. Oke untuk selanjutnya lagi, ini chambernya ini chamber monolite ya, chamber monolite, bahannya dural, sudah full CNC seri 7 teman-teman bediler. Untuk kalian yang meragukan kerapian dari senapan ini, kalau sudah full CNC pastinya sudah sangat rapi ya, karena apa, pemroduksiannya itu sudah pakai mesin ya, jadi full CNC, jadi full mesin ya teman-teman dealer, kayak gitu, jadi sangat-sangat rapi. Oke untuk lanjut,
sudah support single shoot, sudah support magazine, pastinya kalian kalau mau berburu sangat efisien kalau pakai magazine, nanti dapat include magazine gratis dari kami. Lalu untuk ini rail mountingnya, dia ini bisa pakai rail Pitancini maupun juga ukuran standar ya. Jadi nanti kalau mau pakai ukuran yang standar, rail Pitancini yang bagian atas ini bisa dilepas ya teman-teman bediler. Dan nanti juga perlu tambahan mounting sih kalau mau pakai rail Pitancininya ya, kayak gitu. Oke, untuk lanjut, ini kokangannya sangat ringan juga. Nah, kita coba. Nah ya, seperti itulah teman-teman bediler. Lalu ada cancel shootnya juga. Untuk picunya modelnya model trigger match dan juga sudah dilengkapi dengan safety trigger. Untuk setelan-apanya juga sudah ada setelan powernya pastinya, seperti itu. Jadi kalian bisa atur setelan powernya sesuai selera dan juga kebutuhan kalian masing-masing. Untuk model popor, nah model popornya ini agak eye-catching dan juga unik ya teman-teman bedelar. Jadi berbeda dengan senapan Ghost Warrior yang sebelumnya. Kalau Ghost Warrior yang sebelumnya modelnya itu model airsoft ya. Nah kalau senapan ini agak unik ya. Jadi dia ini bisa di model up down juga bisa, atau bisa juga di perpanjang ke belakang ya, itu juga bisa teman-teman bedelar. Unik sih. Jadi untuk kalian yang mungkin ingin koleksi senapan ini, bisa sekali untuk langsung order sekarang juga ke CS kami, atau bisa untuk ikut open order dari Ghost Warrior Titanium ini ya. Untuk harganya, kalian yang ingin tahu harganya jangan kaget, harganya 6,6 juta rupiah untuk full set. Full setnya nanti sudah dapat teleskop 39x40. Kalau untuk harga unitnya saja mungkin masih sekitar 6,3 juta rupiah ya. Jadi untuk kalian yang ingin order, bisa untuk langsung order sekarang juga ke CS kami, nomornya sudah ada di bawah sini. Ingin juga cari rekomendasi senapan yang lain, nanti juga bisa pantau video-video terbaru ya, atau video-video lama yang ada di channel ini, nanti bisa scroll aja ya, seperti itu. Oke teman-teman bedilar, mungkin sekian dulu informasinya. Terima kasih banyak dan salam satu laras.